أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا فذرني فما يكذب بهذا الحديث سنستخرجهم من حيث لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة هلاي فرسلين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجد أو كما قال فإن كل الكلام كلام الله وخير حديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وسر الأمور مهدساتها وكل مهدسات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم Allahumma ini A'udhu bika minal hami wal hazan Wa a'udhu bika Minal ajazi wal kasal Wa a'udhu bika Minal jubni wal bukhan Wa a'udhu bika Min gulabati Dain wa kukhri rijal Ada yang hafal doa ini? Insyaallah Ada yang punya punya utang Kalau punya utang Doa itu banyak ya Ada yang sohih, ada yang do'if Ada yang maudhu, ada yang mungkar Ada yang Apa lagi? Mu'allak Ini nanti pelajarannya nanti besok ini ya Hadis besok hadis di sana ya Eh besok, malam selasa Jadi kalau saya bilang hadis maudhu, mungkar Munkoti dan seterusnya Mu'allal, ahad dan seterusnya Gharib, kalau saya bilang saat ini ada yang sebagian nggak tahu. Tapi kalau ikut sebagian kemarin mungkin ada yang tahu. Walaupun belum selesai kemarin sih bersambung nanti insya Allah malam Selasa. Ini doa seharusnya dibaca bagi mereka yang berhutang. Ya, bagi mereka yang berhutang. Tapi saat ini karena kita tidak bahas doa itu, jadi nanti lain kali. Tapi di YouTube ada ya, sudah saya bahas itu doa ini. Silakan antum singgah di YouTube. Jangan lupa subscribe dan like. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Uh, insya Allah pada pekan ini kita akan membahas fikih muamalahnya berkenaan dengan macam-macam akad. Ya, akad itu banyak. Yang antum kenal mungkin siapa yang bisa sebutin ya beberapa akad yang antum kenal. Sensit, sensitif sekali boleh. Jangan terlalu dibahas nikah ya. Ada yang mau nikah? Sama? Akad dalam jual beli, siapa yang sudah tahu sebagian? Akad dalam muamalah jual beli, hmm. eh, apa, Murabah. Murabah. mah, murabaha, apa lagi? Hmm? Akad dalam jual beli, antum pernah nggak jual beli? Sering. Sering. Lu akadnya apa antum pakai? Masya Allah. Transaksi itu nggak sah kalau nggak ada akadnya, ya, nggak sah, nggak sah. Nikah kalau nggak pakai akad nggak sah, jadi maksiat malah, ya. E, prakteknya sama, tapi karena diawali satu pakai akad, satu nggak pakai akad, jadinya dosa. Yang pakai akad jadinya halal, yang enggak pakai akad jadinya dosa. Secara praktek sama, ya nggak? Iya. Jangan bisik-bisik bagi yang belum nikah ya. Akad dalam jual beli yang pertama ya, akad musawamah. Musawamah ini antum sering praktekan. Antum datang ke kios, datang ke minimarket ya, ke Mart 212 ya. Jangan ke Alfamidi ya. Jangan ke Alfamidi. Antum datang ke sana daripada antum belanja ke Alfamidi mending belanja ke kios. Antum menghidupi orang kafir yang menghancurkan Islam. Apa ini di e, apa lagi? BNS. Antum lebih baik belanja di kios-kios. Kita bantu saudara kita. Makanya saya itu, saya kebetulan punya usaha potong kopi di rumah. Stempel saya itu satu tulis. Potong kopi Zahra. Di tengahnya itu e, utamakan belanja sesama Muslim. Itu di stempel itu. Jadi stempel, orang kadang begitu lihat stempel, wih, apa ini? Us apa? saya bilang? Utamakan. Utamakan belanja sesama muslim. Itu yang harus antum genjot sekarang. ya Utamakan belanja transaksi itu dengan muslim. Walaupun bedanya seribu. Walaupun lebih mahal sama muslim, antum harus belanja sama muslim. Kalau antum menang murah belanja sama non muslim, sama orang-orang kafir yang uangnya itu digunakan untuk menghancurkan saudara kita sendiri, antum ikut andil dalam perbuatan dosa tersebut. Ta'awanu alal biri wa taqwa wa ta'awanu alal ismi uduan. Ini mulai hari ini ya, besok-besok belanja di kios-kios yang, mus yang penting muslim ya, sesama muslim. Mau beda 100, 200, 1000, nggak apa-apa belanja. Kalau di, di Alpamidi harganya 10.000, di kios biasa harganya 11.000, 12.000, niatkan yang 2.000 itu sedekah. Gitu. Atau double palanya Kalau di Gorontalo itu memang haram belanja di Alpamidi Di Gorontalo itu haram. Ustadz itu sudah berani seperti itu di sana. Makanya dua Alpamidi tutup di Gorontalo. Di sini malah menjamur. Ada 45 unit, 45 tempat Alpamidi di Palu. Jadi usahakan jangan belanja di situ ya. Insya Allah. Akad musawama itu antum sering lakukan di kios-kios. Akad musawama itu akad yang cash. Beli, kemudian antum dapat barangnya. Itu akad musawama ya ada apa istilahnya ada uang ada barang bagaimana bentuk akadnya secara umum akad Imam Syafi'i mengatakan bahwa akad musawwama ini walaupun tidak diucapkan kalimatnya maka sah kenapa karena sudah menjadi urf sudah menjadi kebia apa sudah menjadi mafhum masyarakat umat Islam sudah mafhum biarpun gak disapin saya beli gula seharga sepuluh ribu si pembel, penjualnya saya terima uangnya sepuluh ribu dan gula ini seserahkan kepadamu begitu itu akad begitu oh pardon. nah kira mau tanya belum mulai seperti itu itu ya akad musawamah ya nah kenapa akad seperti itu sekarang eh, transaksi ucapannya itu nggak diucapkan nggak apa-apa karena di dalam hati kita pasti udah mengucapkan itu dan penjual juga memang udah niatnya memang menjual barang itu jadi udah urf udah dimafum ya jadi walaupun tidak terucap kategorinya sah dalam akad dalam akad itu rukun jual beli ada berapa ayo rukun jual beli ada berapa antum kan pernah jual pernah membeli kan sekarang rukun jual beli ini kalau rukun yang enggak ada antum enggak hafal enggak sah transaksinya nah. akad adanya akad adanya pedagang adanya pembeli adanya barang adanya akad apalagi tadi adanya pembeli mm -mm adanya penjual pedagang adanya barang awal lagi satu lagi Hah? itu sudah disebutin tadi Hah? ya Allah antum selama ini kalau beli nggak tahu rukunnya sama kayak antum rukun sholat gitu ya rukun jual beli itu minimal antum tahu lah antum catat lah ya supaya antum tahu gitu ketika ditanya berapa rukun jual beli ada berapa apa semua gitu Tadi beliau menjawab, walaupun terbolak balik ya, empat benar satu enggak ketemu ya. Yang pertama ya ada penjual. Ya, antum transaksi nggak ada penjual berarti nggak bukan transaksi. Gitu. Ada penjual. Kedua ada pembeli. Ketika ketika ketiga ada barang yang dijual ada barangnya. Keempat a akad akad ini. Akadnya tadi saya beli gula sepuluh ribu, ya penjualnya saya jual gula sepuluh ribu kayak gitu. Tapi ini enggak enggak mesti harus diucapkan karena sudah dalam hati, ya udah off. Itu yang keempat, yang kelima apa? Ah, tidak ada yang terzolimi atau sama-sama ikhlas. La tadlimuna Ada berapa? Eh, ada berapa? Lima. Lima. Antum ini terkeso juga rumahnya ada uang, ya, ada penjual, ada pembeli, pembeli, ada barang yang dijual, ya, ada akad dan la tadlimu sama-sama ikhlas ya, tidak ada yang dizolimi dan tidak ada yang menzolimi. Itu akad, itu rukun jual beli. Sudah tahu kan? Sudah tahu antum sekarang, insya Allah. Akad yang pertama tadi apa? Akad musawamah. Apa musawamah? Cash. Ada uang, ada Barang itu yang pertama, ya. Kemudian, yang kedua ada juga namanya akad bayi bitaksit. Apa itu bayi bitaksit? Bayi bitaksit membeli barang ada duluan. Uang belakangan. Kalau tadi ada uang ada barang. Sekarang bayi taksit Barangnya ada duluan. Uangnya belakangan. Apa namanya ini? Bayi taksit. Bahasa gampangnya ngomong itu kredit. Ya, kredit. Boleh nggak kredit motor? Boleh. Yang penting akadnya jelas. Nggak ada denda dan sita. Jadi kredit itu boleh, antum kerja di leasing boleh silakan. Yang penting akadnya jelas, nggak ada dendanya, nggak ada ribanya gitu. Ya, tapi sekarang leasing yang nggak ada begitunya leasing mana kan gitu. <tuh, gitu. <tuh, Kecuali leasing pribadi yang memang dia e, ingin menerapkan sistem syariah. Ya, namanya akad bayi taksit. Uangnya, barangnya ada duluan, uangnya belakangan atau akad kredit. Ya, kredit itu boleh. Ya. Uang barangnya ada duluan, uangnya belakangan. Sistem kredit, kredit boleh kecuali yang tidak boleh adalah sebagaimana dipraktekkan leasing saat ini menjual barang bukan miliknya. Atau nanti dalam bab goror ya, nanti kita masuk di bab goror bukan saat ini mungkinnya, bukan depan atau lusanya lagi di dalam bab goror itu, goror itu ketidakjelasan dalam transaksi ketidakjelasan dalam transaksi itu ada yang bermasalah di akad dan ada yang bermasalah di objek akad dan ada yang bermasalah di tenor akad. <tuh>, mana ini? Sudah. Ya, itu nanti di bab goror tapi belum saya bahas ini. Kan tadi akadnya akad bayi bi Akad bayi taksit akad apa namanya? Akad kredit. Kredit. Terus kredit itu boleh selama di dalamnya tidak mengandung unsur goror baik goror di akad, goror di objek akad dan goror di waktu tenor ya ini belum saya bahas akad, objek akad dan tenor akad itu waktu membelinya nanti saya jelasin ya bukan sekarang objek akad itu barangnya tenor itu masa, ten masa tenggangnya berapa tahun dia harus membayar kalau tidak bermasalah di situ berarti transaksinya boleh Bismillah belum dipahami tadi akad bayi ditaksit ya kredit ya apapun itu bisa dikredit e, terserah mau kredit apa saja yang penting transaksinya jelas tidak mengandung unsur goror dan tidak mengandung unsur riba ya apa itu goror apa itu riba nanti kita bahas itu yang pertama yang kedua kemudian yang ketiga ada yang namanya akad baik salam baik salam ada yang tahu baik salam? Baik jual beli salam selamat gitu. Salam. Jual beli yang selamat. Ada yang tahu? Baik bi salam yaitu jual beli ada uang duluan barang belakangan. Ya. Uang duluan barang belakangan. Ini kebalikannya dari baik bi Taksir, baik. Salam adalah uang, ada duluan, bayar duluan, barang belakangan. Dan ini biasanya di bisnis online, bisnis online ya. Kita kalau belanja di Shopee, Lazada, Tokopedia itu kan barang ada dulu. Eh, uang ke sana duluan, barang belakangan. Nunggu barangnya itu biasanya di online, kemudian juga biasa dipakai oleh eh, apa namanya. Kalau yang grup perumahan ini, properti ya ya apa istilahnya selain, -selain properti bisnis apa namanya bukan furnitur apa perumahan bisnis perumahan itu kan dia uh, uang duluan nih ya nah nanti saya jelasin baik salam ini bisa terjadi dua transaksi di sini gini ada namanya baik salam ada namanya baik istisna ini beda beda tipis tapi secara praktek yang berbedanya itu di prakteknya. Tapi secara awalnya itu sama kalau bayi bisalam saya pesen rumah berapa pesennya? saya pesen uh, blok M 1 berapa uang mukanya? 10 juta ya 10 juta Tuh. bayar duluan uang mukanya sisanya di kredit gitu ya. ini transaksi seperti ini uang ada duluan atau yang kedua berapa harganya rumah itu? Kalau dibangun sampai selesai 120 juta, oke saya bayar 120 juta tunggu sampai selesai. Itu bayi salam. Uang ada duluan barang nanti selesai baru ada. Itu yang pertama. Terus ada namanya bayi istisna. Bayi istisna ini mirip-mirip dengan bayi salam. Bedanya di mana? Contoh. Harga rumah saya pesen ruko nih, saya pesen perumahan. Harganya 100 juta ya, 100 juta. Uang mukanya berapa? Uang mukanya 25 juta. Oke, bayar 25 juta. Nanti kalau udah 50% saya bayar lagi 25 juta. Ya. Terus begitu udah 75% saya bayar lagi 25 juta. Udah berapa itu? Udah 75 ya. Pas selesai nanti tutup semuanya, tinggal 25 juta. Itu namanya bayi istisna. Kalau bayi salam berapa 100 juta harganya? Uang muka berapa? 25 juta, ya. Oh iya, nanti kalau per bulan segini. Per bulannya sama dengan jumlah harga awalnya, nggak boleh nambah. Itu kalau nambah udah masuk riba, ya. Atau bayar 25 juta. Ya, nanti pas selesai langsung bayar semuanya. Gitu. Itu bayi salam. Bedanya di mana? Beda-beda tipis. Ya, kalau bayi istisna tadi, Uang muka 25 juta, berapa persen bayar lagi, berapa persen bayar lagi, sampai selesai. Saya dibedakan ya. Dan itu yang dilakukan oleh beberapa perumahan Islami di pa, di kota Palu ya di Petobo sana itu ada namanya uh, Madinalen, ya. Saya isi kajiannya setiap hari Jumat itu, saya pengisi kajian tetapnya uh, Madinalen, Itu mereka menggunakan transaksi dua itu, kalau tidak uh, baik salam atau baik istisna. Tergantung pilih mana orangnya. Kalau pakai bayi salam, mereka terima. Bayi istisna, mereka terima. Sudah paham ini? Oke. Okay. Kemudian selanjutnya, nanti gak usah banyak-banyak supaya paham. Jangan banyak-banyak nggak paham ya. Kemudian selanjutnya, ada namanya akad kali bin kali. Apa itu lagi? Kali bin kali uang eh, Tidak ada uang dan tidak ada barang. Tidak ada uang dan tidak ada barang. Transaksi atau akad yang dilakukan oleh seseorang tidak ada uangnya dan tidak ada barangnya. Ini haram, nggak boleh. Haram ini. Bagaimana prakteknya? Contoh, antum ada uang di ATM, ya? Bisnis sapi ini, bisnis sapi, <tuh> ya? atau bisnis apa saja menggunakan transaksi uang nih, uang di ATM ya. Ada orang jual, eh harga harga sapi 15 juta. Yang punya sapi bilang, ada di sana sapi 15 juta. Oh iya, kalau menurut Anda sapinya besar nggak? Besar, saya beli 15 juta. Dia belum lihat sapinya nih, saya beli transfer uangnya sapi itu udah, jadi miliknya udah. Tapi dia belum lihat sapinya. Terus setelah seperti itu dia cari orang, dia foto, Saya jual sapi harga tadi harga berapa? Berapa? 15. Saya jual lagi 17. Pada sapi belum ada sama dia, gitu. Walaupun sudah menjadi haknya, tapi belum sama dia. Masih di tempat sana gitu kan. Dia jual lagi 17 dan laku lakukan transaksi Nah ini namanya kali bin kali Gak boleh transaksi seperti ini Yang boleh adalah ketika ada orang nawarin sapi Oh sana ada sapi harganya 15 juta di mana di sini Dia datang ke sana, dia lihat sapinya Oh ya boleh, boleh, boleh boleh Ya saya bayar, saya transfer ya 15 juta Sah, oke okay, sip Baru dia jual lagi 15 juta, eh, eh, 17 juta Berarti itu, dan ada orang beli Orangnya datang, ini sapinya pak Oke okay, sip, terima, itu boleh kalau nggak seperti itu haram. Kenapa? Karena dia masuk kategori e, akad kali bin kali. Tidak ada uangnya dan tidak ada barangnya. Ini lawan dari musawama. Ya musawama apa? Ada uang ada barang. Yang sudah yang keberapa? Lima. Sekarang lima. Ada namanya akad murabbahah tadi disebutin akad murabaha. Apa akad murabaha? Hah? Akad murabaha. Akad kredit juga sama dia. Bedanya apa? Bedanya kalau murabaha ini dia sifatnya hutang piutang. Ya, hutang piutangnya begini, begini. Bukan hutang piutang. Dia sifatnya gini. Ada lembaga keuangan, ya saya cabut perkataan saya yang pertama, bukan utang piutang ya, jangan salah paham. Ada lembaga keuangan, ya. Kemudian kita mau beli mobil, ya, mau beli mobil. Terus disampaikan kepada pihak lembaga keuangan dalam hal ini bank. Saya mau beli mobil itu, harganya berapa? Harganya 150 juta. Oke, bank beliin mobil itu. 150 juta. Dibelikan. Kemudian saya, dia bank menjual ke saya harganya 200 juta. Boleh nggak? Boleh. Itu murabaha. Boleh. Kenapa boleh? Karena bank di situ ambil keuntungan dan sifatnya jual beli. Boleh. Ya, itu akad murabaha. Dan itu berlaku juga di leasing. Ya, itu juga kategorinya leasing ya. Di leasing harga motor kalau cash berapa sekarang kah? 12, 13, 14 sekitaran itu ya 15 lah 15 juta cash 15 juta wah saya mau yang kredit saja oke okay. si leasing belikan motornya cash ke sana ambil bawa ke tempatnya leasing panggil orang yang mau beli ini motornya pak karena kredit ya jadi harganya jadi 17 atau 19 juta oke okay. selama berapa satu tahun boleh begitu kan di leasing juga begitu sebenarnya cuman kalau lambat ada denda nah, gitu, terus bermasal, bermasalahnya juga di eh, apa di objek akad di akad pertama itu karena bukan si penjual bukan menjual barang miliknya, seperti itu. Terus kedua ya tadi kalau lambat itu didenda, terus kalau lambat berapa bulan ditarik. Tapi gini, Alhamdulillah ini saya eh, pengalaman di leasing ya, maksudnya saya karena dulu pelaku leasing saya bicara seperti ini saya menyampaikan seperti ini karena saya pernah mengalaminya sehingga tahu kalau ada orang bermasalah saya tahu insya Allah gitu kan kemarin bukan kemarin ya sekitar ya 4 atau 3 bulan yang lalu jadi begitu awalnya mungkin sama kayak Antum lah gitu kan sebelum-sebelumnya bawa leasing itu boleh gitu kan kenapa? karena disitu dosanya cuma dosa goror saja gitu kan ya ini sebagian ustadz itu membolehkan list, membolehkan kredit motor itu karena menganggap bahwa di situ dosanya cuma dosa goror. Goror memang itu bukan dosa besar. Ya, karena goror itu adalah transaksi yang tidak boleh, hanya sekedar tidak boleh saja dan dia berdosa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Naha Rasulullah SAW an goror. Rasul melarang jual beli yang ada unsur goror. Apa itu goror? Ketidakjelasan dalam transaksi. Apa tidak jelasnya? Ya tadi barang bukan milik dia dijual. Seperti itu. Dosanya kecil atau besar? Kategorinya dosa sedang-sedang saja bukan masuk dosa besar ya. Dosa besar kan riba. Cuman permasalahannya adalah nanti namanya manusia ini pasti kadang lupa tepat waktu bayarnya. Di situ dia pasti akan kena denda dan itu dia masuk riba. Jadi kejebak dua kali di situ. Pertama dia menganggap enteng dosanya yang pertama tadi karena dianggapnya bukan dosa besar. Kedua terjebak di riba. Makanya kenapa Ustadz sebagian membolehkan dengan uh, kategori bahwa itu mengandung uh, doruroh, ya dorurahnya kalau nggak beli motor nanti nggak bisa beraktivitas. Itu kan menurut anda saja sebenarnya kan. Sekarang ada grab dan seterusnya. Jadi mereka menganggap bahwa boleh melakukan kredit motor karena pertama dosanya hanya dosa goror, kedua yang penting yang penting tepat waktu bayarnya maka nggak akan nggak akan ada denda. Tapi itu nonsen, nggak pasti kita akan lupa. Makanya saya katakan kredit motor itu mengandung dua dosa, dosa goror dan dosa riba. Jadi kemarin begitu, kalau saya bicara kemarin bukan kemarin ini ya, ya. waktu saya masih tersangkut motor ya. Saya nggak bayar. Memang kalau sebagaimana ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 279 berhenti, memang berhenti. Anda mengenal riba berhenti, gitu kan? Begitu saya berhenti, kemudian wah oh, nagi dan terusnya nagi 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 terus gitu kan saya bilang saya tidak akan bayar saya akan bayar pokoknya saja tapi kalau dendanya saya tidak mau bayar waktu itu dendanya udah sampai sekitar 3 atau 4 jutaan nelfon 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 bahkan ya untuk ikhlas berhasil dalam hijrah Memang sedikit berdarah-darah sedikit gitu ya. Bukan berarti berkelahi ya, enggak. Jadi dia, Pak kalau nggak dibayar semuanya, Bapak nanti saya tarik motornya. Saya katakan, silakan aja tarik. Tapi kita tunggu di kantor polisi. Nah gitu ya, gitu, saya bilang gitu. Wah nggak Pak, gini-gini-gini. Tidak, silakan saya tarik motor saya. Tapi kita ketemu di kantor polisi. Ter terakhir mungkin dia bingung jengkel, dia bilang, Pak kalau nggak bisa bayar motor, nggak usah ambil motor Pak. gitu kan. Saya cuma ketawa aja, oh iya nggak apa-apa. Ya itu berdarah-darahnya di situ, nggak apa-apa dibilang begitu. <laughs> Yang penting kita niat, bayar pokoknya. Dan alhamdulillah gitu kan, saya negosiasi dan seterusnya atas kehendak Allah, atas izin Allah gitu kan, saya berhasil menghilangkan semua dendanya. Bukan saya yang berhasil, atas bantuan Allah karena kita mau hijrah hilang karena untuk menghilangkan denda itu ada kebijakan manajer. Tapi antum kalau mau ketemu manajer nggak segampang lapak tangan gitu kan, antum harus ketemu dengan kolektor dan dep kolektor dulu berhadapan dulu di situ. Kalau kolektor udah nyerah, Dep kolektor udah nyerah, baru bisa antum ketemu manajer. Tapi kalau antum ketemu debt kolektor, udah takut-takut, wah debt kolektornya tambah gagah di situ. <laughs> ya, seperti itu. Kenapa? Udah ngancam-ngancam, masa tarik apa semua, gitu. Seperti itu. Jadi intinya kalau hijrah itu pasti ada jalan keluarnya. Itu tadi akad murabah, ya. Jadi seperti itu. Bisa dipahami? Kemudian akad mudorobah. Apa mudorobah? Murabah, mudorobah. Ini orang kalau nggak salah, nggak belum paham. Tadi apa? Mudorobah, murobah. Eh, yang mana ya? Gitu kan seperti itu. Apa bedanya murobah dengan mudorobah? Ada yang tahu? Hah? Huh? Mudorobah. mudorobah. Ada yang main kerja di bank mana? Nggak ada. Di bank syariah ya ada namanya akad mudorobah. Apa akad mudorobah? Hmm? Masya Allah antum ini. Kalau murabahah tadi jelas jual beli, ya, yang di dalamnya si penjual menjual dengan secara kredit, kemudian si pembelinya membayar secara beran ansur-ansur. Kalau mudoroba, ini dipraktekkan di bank bank syariah kalau bank konvensional nggak ada Hah? anak menggali antum dulu supaya setidaknya kalau anak semua yang jawab mudoroba tunggu dulu Syed. saya sharing dulu <guluh> bagi bagi hasil akad bagi hasil bagaimana caranya Nah, bagaimana caranya? Ini kesalahannya mudoroba di bank, di bank syariah Ini sering terjebak di sini Mereka awalnya mengadakan akad mudoroba ya. Tapi begitu prakteknya ternyata bukan akad mudoroba Kenapa saya katakan akad, bukan akad mudoroba? Kalau akad mudoroba yang sebenarnya Jadi kita datang, si A datang ke bank mau pinjaman modal. Akadnya akad mudorobah, bukan akad kort. Atau bukan akad dain. Kort itu hutang piutang, dain juga namanya hutang piutang. Tapi ini muni mudorobah. Maka dia pinjam uang, dia sama bank kasih pinjam uang 100 juta. Ya, otomatis kan harus ada proposal nih. Usahanya apa, bagaimana perburan pembagiannya 70, 30, atau 40, 60 gitu kan, seperti itu. Nah, <tuh> ketika udah dikasih uang sama bank, kelolalah jadi per bulan kesepakatan berapa? 70-30 70 pengelola, 30 bank Jalan bulan pertama 70-30 Bulan kedua 70-30 Roda itu Kadang di atas atau kadang di bawah atau di atas terus? Ya, roda itu berputar ya Antum kalau bisnis Pakai prinsip roda berputar Jangan roda yang gak berputar Nggak mungkin Namanya roda berputar Kadang laris, kadang nggak laris gitu Itu roda berputar <coughs> Jadi namanya bisnis sudah berputar, pasti suatu saat akan mengalami ke kekurangan pelanggan, ya. Akhirnya yang tadinya harusnya 70 30, aduh udah berat nih. Nah, udah berat. Terus akhirnya kita cuma bilang begitu tukang orang bank datang, aduh Pak, mohon maaf, bulan ini belum ada ini gitu kan. Oh iya Pak, nggak apa-apa gitu seperti itu. Bulan depan lagi makin jatuh lagi kita, gitu, kan. Makanya begini. <tuh> Kenapa kadang bisnis jatuh seperti itu? Saya bukan mempermasalahkan akadnya, tidak. Akadnya boleh. Cuma yang jadi masalah adalah uangnya berasal dari mana, gitu. Walaupun bank konvensional, walaupun bank syariah. Uang kalau berasal dari uang haram, ya, akan jatuh saja. Kalau uang yang tidak haram, jatuhnya nggak kerasa. Kenapa? Karena dibantu dengan kesabaran. Oh ini ujian dari Allah, gitu kan. Tapi kalau uang dari uang haram, itu kadang kita susah mengatakan bahwa, oh ini uh, rezeki darah, tapi kita kadang mengandalkan bahwa saya bisa mengelola bisnis ini. Arti itu. Makanya jatuh gitu kan. Nah, bank itu, bank syariah itu tidak mau tahu kenapa katakanlah gini. Oh, bisnisnya sudah macet nih. Oke, berarti uh, akadnya sudah putus. Kenapa putus? Karena dia udah nggak bisa bayar lagi, gitu kan? Yang seharusnya 70 sudah nggak bisa bayar lagi, akhirnya bank bilang, "Sudahlah, kembalikan saja uang." Pinjaman tadi berapa? 100 harus kembali 100 itu yang terjadi di bank ya enggak padahal namanya namanya bagi hasil seharusnya dalam Islam itu ada ada namanya bagi rugi bagi hasil 70 30 kalau bagi rugi seharusnya ada minimal 50 50 ingat mudoroba itu memberikan peluang kerja kepada orang sifatnya akadnya seharusnya akad ta'awun. Maksudnya ta'awun apa? Tolong menolong. Jadi kalau nanti bisnisnya jalan, bagus alhamdulillah ada pemasukan. Kalau tidak jalan, sudah dari pihak bank bilang begini saja. Setengahnya saja. Jadi kalau pinjam 100, bayar saja 50. Begitu. Bank kan nggak begitu. 100, ya 100 pak. Saya nggak mau tahu. Pak, tapi ya itu kan urusannya bapak kayak gitu, gitu bayangkan itu bang kejadian kemarin waktu saya isi tabrik akbar di toli toli wah itu pinjaman sampai bermiliar miliar waktu dia mau waktu dia pertama awalnya bisnis normal dia pakai uang warisan kan jalan cuma akhirnya bang gombal bang gombal akhirnya dia pinjam ke uang seperti pinjaman pertama itu satu miliar sampai dengan waktu itu 4,5 miliar kalau nggak salah itu waktu bang datang ke dia itu wah seakan-akan bang itu wah pak nanti bagus begini-begini maksudnya bermuka manis gitu kan, wah, wow. tapi begitu dia macet, begitu dia macet, orang ini bilang begini, sama banknya, pak, bapak kan dulu yang ajak-ajak saya supaya pinjam, tadinya kan nggak mau, jadi katakanlah begini pak, kebalikannya yang tempo dulu itu, sekarang coba gantian, kasih saya waktu dan peluang untuk me apa, me apa namanya, uh, menunggu sampai saya bisa bayar, apa jawabnya bang? Wah itu dulu Pak, saat ini kan aturan harus tetap aturan. coba. Itu bang begitu. Itu bang begitu ya. Itu makanya kejelekannya bang di situ. Awalnya manis madu, akhirnya sepahit empedu. gitu. Itu bang. Jadi akad mundur apa, begitu? Jadi bukan cuma bagi hasil, tapi juga harus bagi Rugi. Tapi alangkah lebih bagusnya dalam Islam itu ada yang namanya coba surat Al Baqarah ayat 278, 79 80 81 82 itu satu halaman itu satu halaman itu itu ayat tentang hutang piutang. Ayat paling panjang dalam surah Al Baqarah itu ayat tentang hutang piutang. Begini ayatnya. Tolong nanti kalau saya salah benerin ya. Wa in kana du usratin. Coba buka surah Al-Baqarah 182, 282. Wa in kana du Bagaimana selanjutnya ayatnya? Kalau artinya siapa Coba Saya ingat dulu. Wa in kana Fana sratin fanadhiratu ila maisara. Nah ini ayatnya, ya. Wa in kana du dan ketika ada orang meminjam kepada kalian ya, wa in kana du usratin. dan dia tidak mampu membayarnya ini seharusnya prinsip bank syariah begini. Dan bukan cuma prinsip bank syariah, prinsip kita juga kalau kita meminjamin kepada orang. Makanya Ibnu Abbas mengatakan bahwa kalau sedekah biasa pahalanya 10. Kalau antum sedekah itu pahalanya 10. 10 dikali 7 kali 100. Berapa? 700. 10 kali 7 kali 100. Itu pahala itu sedekah. Tapi kalau hutang piutang dan antum awalnya dia hutang, dia nggak bisa bayar dan antum bilang sama orangnya sudahlah nggak usah dibayar itu pahalanya ibnu abbas mengatakan 18 kalau sedekah biasa 10 kalau sedekah dari hutang bisa dipahami nih ya maka pahalanya 18 kali 7 kali 100 makanya ayat ini ayat hutang piutang panjang wa in kana dan ketika engkau meminjami uang kepada orang dan orang itu tidak bisa belum bisa membayarnya fanadiratun ilamaisaro maka berilah dia masa tenggang fanadiratun nunggu menunggu intazir tunggu gitu fanadiratun itu berilah dia waktu tenggang untuk menunggu maksudnya anda tunggulah dia sampai apa ilamaisaro sampai dia bisa membayarnya sampai dia longgar membayarnya ini perintah Al-Quran yang seharusnya diperintahkan oleh yang dipraktekkan oleh bank syariah. Lanjutan ayatnya bagaimana? Wain karena disorotin. Bagaimana ayatnya? Tadi ketemu tidak? Wa in kana Wain karena disorotin. Wain karena Wa Wain karena disorotin. Sambungannya ayatnya itu. Wain karena disorotin. Wain Tapi, kalau dia sudah disorotin. kemudian dia belum bisa bayar, dan susah bayarnya, maka Allah katakan wa antas wa antas daku apa wa, bagaimana kau ya wa antas ya wa antas wa antas khairul lakum in kuntum taklamun maka ketika orang meminjam dan dia tidak bisa mengembalikannya maka Allah katakan engkau sedekahkan saja itu lebih baik bagimu kalau kamu tahu nah, ini bahasa kalimat terakhirnya kalau kamu tahu permasalahannya adalah kita tidak tahu bahasa kita, ya hutang harus dibayar. Pakai lagi hadis, orang yang berhutang atau ayat. Orang yang berhutang dan tidak membayar hutangnya, nanti dibangkit di akhirat. Kayak orang gila, wah gitu pakai. Apakah boleh pakai ayat itu atau hadis itu? Boleh, sila itu memang betul. Cuma kit, itu ayat itu bagi peminjam gitu. Bukan antum sebagai orang meminjam, langsung keluarkan ayat itu. Bakasih takut orang supaya bayar. Ayat itu bagi peminjam. Bisa dipahami ini? bagi pemberi pinjaman pakai ayat ini jadi tolong sama kayak pengemis ya orang yang meminta-minta itu kelak di hari kiamat mukanya nggak ada kulitnya itu hadis bagi yang minta-minta tapi bagi pemberi jangan pakai hadis itu contoh eh orang minta-minta itu nanti di hari kiamat nggak ada udah kasih aja gitu nggak usah pakai hadis itu. jadi jangan dibalik hadis jangan dibalik penjelasan agama sebagaimana ayat hutang piutang ya. Kalau ayat tentang bahwa orang yang berhutang kelak di hari kiamat itu hadis ya. Di hari kiamat bag, apa? E, sebagai pen, e, bangkit dari kubur itu kayak orang gila ya. Itu dipakai bagi peminjam. Jadi kalau kita minjam uang, pakai ayat itu. Oh iya nanti kalau saya, jadi supaya kita ada keinginan untuk membayar. Tapi bagi pemberi pinjaman pakai ayat ini surah Al-Baqarah wa antasaddaku khairul lakum in kuntum tak lamun. Jadi kalau antum rasa-rasa pinjam berapa? Satu juta. Satu uh, juta. Oh saya belum bisa bayar. Ya sudah lah, usah dibayar. Uh, masya Allah luar biasa antum itu. Iya luar biasa. Ustadz pinjamannya 10 juta Ustadz gitu, ya. Jadi kalau 10 juta ya antum perhitungan lah gitu kan. Ya. Makanya ya kalau antum berani menyeluruh melunaskan itu 10 juta kali 18 berapa? 100 80 juta kali 7 kali 100 <laughs> eh ini bukan bercanda loh ini betul loh bener bener ini <laughs> tapi kadang kita nggak sadar contoh kecil uh, mungkin entah bulan saya nggak tahu ditugaskan awal bulan ini atau bulan depan saya akan berdakwah di mana Bangka Belitung ya saya akan berangkat ke Bangka Belitung selama satu bulan di sana <coughs> jauh seberang Uh, saya sedikit cerita sedikit ini. Waktu itu saya waktu itu saya meyakinkan istri saya. Dulu ingat kita semua pernah berhutang. Termasuk saya dulu pernah berhutang. Saya waktu itu hutang saya besar. Tapi alhamdulillah begitu sadar dengan masalah hutang piutang riba dan seterusnya alhamdulillah Allah kasih jalan itu semua untuk menutupinya. Bukan tutup sumur gali empang bukan. Enggak. Tutup sumur tapi kita fokuskan sama Allah, kita beribadah sama Allah, kita dakwah terusnya, anak dakwah terusnya, Allah ternyata tutup pelan-pelan di sumur. Orang sekarang kan enggak? Ustaz, solusinya apa? Tutup sumur, buka empang. Nah, enggak habis-habisnya. Di bank konfesional, wah oh, ini iya kan bank konvensional riba. Wah oh, iya, datang ke bank syariah, pinjaman 150, kan enggak mungkin pinjaman 150, ya enggak? Antum punya pinjaman 150 harus ditutup di bank konvensional. Antum kalau mau apa istilahnya take over ya. Kalau antum mau take over pinjamnya 150 nggak? Nggak. Minimal berapa? 175. Bener nggak? Tutup sumur buka? Emang eh, nutup 150 eh masih utangnya jadi 175. Makanya kapan itu saya waktu datang ke saya sebutin aja ya maaf saya waktu itu kredit di map. Saya dua bulan lagi saya nggak bayar empat bulan dua bulan lagi saya nggak bayar jadi orangnya bilang begini, Pak, supaya Bapak bisa menutupi ini kan, dendanya Bapak banyak yang hampir 5 juta, ya. Begini aja Pak, e, pinjam uang lagi untuk nutupin itu, jadi supaya motornya ketutup, Bapak tinggal pinjam uang lagi. Saya, saya pukul sini aja, eh, saya ini mau cepat selesai, bukan nawarin hutang lagi, gitu kan, ketawa dia, seperti itu, ya. Jadi begini, dalam setiap akad. Kalau kita udah tahu bahwa akad ini sangat penting kita ketahui agar setiap transaksi yang kita lakukan atau minimal ada orang bertanya kepada antum, antum bisa jelasin, oh ini akadnya seperti ini, oh ini akadnya seperti ini, oh ini akadnya seperti ini. Sebab tolabul ilmi itu bukan tugasnya ustadz saja loh. Tugasnya siapa semua? Tugasnya antum semua. Ketika antum, ya gini, hitung-hitungan antum bantu anak lah ketika ada orang bertanya, nggak lagi sama anak gitu kan. Saya kadang buka WA itu 1300 nggak belum dibaca Bingung saya so, bacanya bagaimana? Ada orang konsultasi dan seterusnya, ya. Jadi kalau antum sudah tahu saya, jadi yang di sini nggak usah konsultasi lagi sama mana, cukup baku ini sharing saja. Ini hukumnya ini bagaimana? oh, menurut ini seperti ini, seperti ini, seperti itu. Makanya antum harus belajar fikih muamalah itu, fikih muamalah klasik dan fikih muamalah kontemporer. Gitu. Ya, Antum belajar muamalah itu jangan cuma belajar ini muamalah kontemporer ini. Tapi antum juga harus belajar muamalah klasik. Tapi kalau antum cuma belajar muamalah klasik, maka antum tidak akan mendapati kasus-kasus kontemporer tidak cocok dengan klasik. Tapi kalau antum pelajari kontemporer saja, banyak kasus-kasus klasik yang tidak bisa diselesaikan dengan fikih kontemporer. Berarti harus dipelajari dua-duanya silahkan beli bukunya apa semua download eh, PDF dan seterusnya fikih muamalah klasik dan kontemporer supaya antum ingat sekarang di Indonesia khususnya di Palu khususnya di sini gitu kan itu yang paling kurang itu Ustadz muamalah jadi kalau antum bisa spesifikasi bahas itu Insya Allah banyak kenapa sekarang terjadi pernah saya sampaikan kepada antum hadis riwayat Ahmad dan Tobroni bahwa riba itu menyebar sebagaimana zina menyebar. Tersebarnya zina sama sebagaimana tersebarnya riba. Antum tahu zina kan? Tahu. Orang kesana kemari baku bonceng itu loh. Ya Yan. Antum melihat orang baku bonceng cewek dengan cowok. Antum kan biasa saja kan? Anggapnya biasalah gitu. Seperti itu. Padahal itu zina. Nah itulah riba saat ini. Riba itu udah dipraktekin sama orang sebagaimana zina merajalela udah dianggap biasa. Padahal dosanya lebih dari zina sir dipahami? Oke, jadi untuk malam ini kita bahas dulu itu sebagian ya. Akad-akad tadi. Nanti Antum ingat-ingat saja. Untuk lebih jelasnya bisa Antum singgah di Youtube ya. Saya lebih luas lagi jelaskan di situ. Atau Antum juga mau searching di Google juga bisa. Silakan. Tapi kalau searching di Google, Antum harus teliti ya. Karena sekarang Google itu... Walaupun dia betul, dia cantumkan hadis ini nomor segini, nomor segini, coba antum cari fixnya. Kadang nggak ketemu loh. Beda sering saya dapatnya seperti itu. Ada ustadz atau orang posting, kita cari di Google, hukum ini apa gitu kan, terus ada penjelasannya. referensi referensinya ini, 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 begitu dicek referensinya, ternyata bukan referensinya. Kenapa? Ternyata dia juga copy paste, gitu kan. copy paste, bikin blog, posting. Nah, kita yang dapatnya, dapat itu. Jadi ternyata dia hanya sekedar copy paste. Kenapa? Pernah saya tanya itu. Saya waktu itu cari masalah hadis, gitu kan. Saya tanyakan, ini landasnya dari mana? Saya messenger, gitu kan. Dia jawab, Afan Ustadz, saya juga cuma copy paste. Nah itu, itu di Google itu, hati-hati. ya. Jadi kalau antum ini bu buka saya beli bukunya atau PDF-nya udah banyak tuh, download aja di media sosial atau di Google, insya Allah bisa. Jadi pertemuan kali ini untuk muamalah seperti itu, nanti kita masih banyak tuh ya. Ada yang namanya goror yang berhubungan dengan judi, goror yang berhubungan dengan undian, nanti larinya ke kisah nabi lagi makanya terus ada goror yang hubungannya dengan ee, kimar ya dan seterusnya banyak ya nanti pelan-pelan kita kupas jangan banyak-banyak cukup hari ini beberapa akad yang harus antum ketahui walaupun akad itu ada sekitar 100 macam ya akad tapi satu-satunya pelan-pelan karena sudah masuk isa. kita akhiri ya e, kalau tadi ada kalimat yang salah itu dari diri saya sendiri kalau kebenaran hanya datang dari Allah azza wajalla kita akhiri dengan doa kifarat majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik salamu warahmatullahi wabarakatuh